tidak boleh membangun di dalam taman nasional itu. Jadi lokasi kita hanya sekitar, jadi di antara, persis di antara Labuan Bajo dan Pulau Komodo. Sekitar dari Labuan Bajo ke Pulau Sebayur Besar sekitar setengah jam naik fastboat, dan dari Pulau Sebayur Besar ke Komodo kira-kira sama. Jadi kita benar-benar di tengah. Dari satu island itu sekarang sudah ada hotel lain di sisi separuhnya lagi punya kita kan. Nah, tentunya karena di sana air nggak ada, sulit. Electricity nggak ada, air bersih nggak ada, harus kita nyari ngebor sendiri. Electricity nggak ada, buru-buru sinyal telepon. Jadi kalau bawa telepon sana cuma airplane mode, cuma jadi kamera doang. Jadi hal seperti itu, membangun jetty di mana boat itu bisa landing dengan safe. Hal-hal seperti itu kita benar-benar mesti pikirin, dan ada area mangrove cukup besar yang mau kita conserve. Karena itu penting sekali untuk perlindungan pulau tersebut. Jadi mau nggak mau kita harus benar-benar mikirin ini ekosistemnya seperti tadi Sofi bilang, gimana ya kita bisa menjaga, karena di sana itu benar-benar unik sekali. Cantiknya benar-benar breathtaking, amazing. Nah, di Labuan Bajo, of course, sudah ada beberapa hotel. Nah, tapi di pulau-pulau sekitar Pulau Komodo, belum ada yang punya orang Indonesia. Oh. Kita yang pertama. Kita yang pertama. Nah, itu cukup, sebenarnya cukup sedih saya mendengar itu. Bangga Sudamala akan jadi pertama, tapi kenapa baru sekarang? Upacara-upacara tertentu atau support waktu pada saat mereka ada sembayangan, itu kita tetap jalanin karena Sudamala tetap harus harmonis dengan local community. Kalau enggak, gimana kita mau jadi jembatan antara tamu dan local community? Saya senang sama binatang, jadi saya ada satu, ada sekarang punya dua rescue anjing di rumah. Anjingnya tadinya anjing buangan, dibuang, jadi saya rescue. Ada, dan saya punya dua lagi, jadi sekarang total empat. Dan itu benar-benar kesenangan saya di antara dua itu. Nah, kalau urusan cewek, pijet memang paling enak apalagi di Bali. Jadi harus rajin itu atau berenang. Nah, karena namanya di Bali enak sekali, nyaman, gampang, dan ada kolam renang di rumah. Yoga dan mengajak jalan. Pada saat Car Free Day itu paling enak karena nggak ada motor, nggak ada apa gitu. Karena saya mau memastikan bahwa saya kenal dengan semua staff saya. Saya bisa menegur mereka dengan nama mereka. Saya bisa bercakap-cakap dengan familiar dengan mereka tanpa mereka harus kuyir. Saya nggak mau saya review properti dan mereka takut gitu. Wah, ini mau datang jadi harus mau bersih. Nggak mau. I want them to see me as part of the team. Jadi kalau ada kesalahan pun saya bisa melihat dan saya bisa, bukan marahin mereka, tapi saya bilang mengingatkan langsung. Ini kita fix you, ini gimana caranya supaya kita fixnya bisa lebih pernah. Saya kepengen Sudamala bisa lebih lagi, tapi preference saya adalah untuk Sudamala grow secara organik. Dimana kita, karena syarat kita cukup tinggi, dan kita terlibat dalam setiap hal pembangunan, jadi kemungkinan besar itu lebih baik untuk kita grow secara organik. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan akuisisi kalau ada pilihan yang tepat. Tapi antara Bali, Lombok, dan Flores, sepertinya itu dulu yang kita akan lihatin. Jadi cakupan itu untuk sementara. Tapi Indonesia Timur itu memang sepertinya cerita Sudamala itu make sense.